Siap. Ya, selamat malam. Good night for my family. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan. Kali ini kita, saya edit mulai akan membuat video dalam rangka malam ini, tepat malam satu Syawal ya, hari raya Idul Fitri 1441 apa? Hijriah ya. Terdengar itu lantunan gema takbir ya, sangat-sangat senang kita hari kemenangan umat muslim ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih khususnya sahabat-sahabat saya yang sudah senang tresno dengan konten saya, video saya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, comment, share. Pintar-pintar. Terima kasih ya, kita tetap mengupayakan untuk menjawab satu-satu ya, kita belajar bersama. Dan malam ini saya bersama anak saya, dan mereka masih sekolah ya. Namanya siapa? Cici. Nama Cici kelas? 4 SD. Wah, kalau masa Cici udah gemuk ini. Yang satunya kecil. Namanya? Sebenarnya Prabu. Prabu siapa? Prabu sini lagi. Prabu siapa? Satya, Prabu. Kelas? 1 SMP. Masih kelas 1 SD ya? 1 SMP. Terus kita prihatin, terutama kondisi kesehatan kita, situasional, secara nasional maupun internasional, semua masyarakat dunia merasakannya terkait dengan penyebaran rantai virus COVID-19, virus corona. Kita tetap semangat untuk melawan virus itu biar cepat hilang dari muka bumi ya. Semangat. Kasihan mereka anak-anak sekolah secara langsung mereka kehilangan waktu bermain, waktu belajar bersama teman-temannya. Yang jelas mereka sudah jenuh. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar mampu menjadi sahabat, mampu menjadi teman, dan mampu menjadi guru yang dimana kita harus melaksanakan belajar mengajar di rumah ya. Ini kebetulan Prabu ini hobi apa? Melukis, dia senang sekali melukis. Terus yang si Indut ini? Menari. Ya, lebih menari. Ya, untuk selanjutnya saya akan terus berkonten ya, yang bermanfaat. Saya senang dengan bidang seni. Bidang seni saya tetap senang bersama rekan-rekan, yaitu tanaman hias, bahan bonsai, terus melukis, bahan ukir, dan macam-macam lah. Ayo kita belajar bersama. Masa-masa seperti ini lebaran ya, yang senang terus bersama keluarga. Sebelumnya hari H, sebelum hari 7, 5, 4, kita sebenarnya udah biasanya belanja-belanja bersama anak-anak. Kali ini itu dulu ya, hati dulu ya, kurang usah belanja-belanja. Yang penting kita stay at home, kita jaga jarak menggunakan apa? Ayo, master. Jadi pahlawan bertopeng. Terus apa lagi? Stay at home. Hindari kerumunan. Beralih ke pasar berarti nggak boleh beli baju ya. Boleh beli baju. Apa lagi? Apa lagi? Pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, hand sanitizer. Terus yang paling penting apa? Yang paling penting adalah
Duk. Hilang. Semoga kamu cepat hilang, kondusif kembali ya. Terus, kita untuk besok kita akan melaksanakan sholat id. Sholat id, namun kita tetap melu, kita tetap tertib, kita tetap ikut anjuran pemerintah, yaitu dari MUI juga sudah melanjutkan kita melaksanakan sholat id keluarga ya. Terus selanjutnya nanti saling silaturahmi, saling bermaafan, walaupun seperti lebaran sebelumnya kita pergi ke family, pergi ke sanak sedulur. Untuk kali ini kita harus prihatin dulu. Sekarang kan ada medsos, kita bisa via WA, via telepon, insya Allah semua didasari dengan ikhlas, tulus, saling bermaafan, insya Allah Gusti Allah Maha Mengetahui ya. Oke, besok kita siang, insya Allah kalau tidak yang dalam video kita berikutnya, saya akan mereview seperti permintaan sahabat. Kita termasuk akan review hasil olah baik betul sabar ya, betul dulu. Nanti kalau didukung sama sahabat semua, insya Allah ya. Antusias ya, tapi kita tanggung jawab dengan konten tetap apa adanya, kita tetap berkarya ya. Satu, kita masih punya PR video koleksi saya, yang mana saya dari sebuah saya seorang pecinta penggandru Kresno dengan perjuangan bahan-bahan dari nol, termasuk nunggal dari alam dengan persetujuan pemilik, beli dan lain-lain. Intinya kita menghargai proses, insya Allah akan indah pada anunya, pada waktunya. Ya. Alhamdulillah anak-anak juga sangat mendukung. Dia mulai senang dengan tanaman dan hal-hal yang berkesinambungan dengan seni ya. Terus PSA yang kedua, termasuk ada yang minta koleksi. Itu meliput koleksi saya dan hasil-hasilnya proses sanggung, okulasi, sisir, spek, dan lain-lain, insya Allah tetap kita buat. Ada juga yang minta lukis wajah ya, lukis wajah. Kebetulan saya sangat gemar sekali, yaitu karakter, face karakter, body painting. Insya Allah saya akan belajar bersama, kasih efeknya satu persatu. Kita akan tetap semangat ya. Oke. Terima kasih. Kita sekeluarga sini dong. Sini. Kita sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf. Lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oba-oba migunani. Terima kasih. Bye. Josh.